bisa berbagi ilmu di sini sama warga binaan. Awalnya sih sebenarnya takut ya, tapi ternyata seru juga. Awalnya aku juga kayak takut gitu, karena kan orangnya kayak serem-serem, terus yang kayak di pikiran orang-orang, stigma orang-orang tuh pasti kayak ih, di penjara. Penjara kan kayak pada serem-serem gak sih, nanti diapa-apain. Tapi ternyata tuh di sini sangat kekeluargaan sekali gitu, sangat kebersamaan banget. Personalitinya juga menurut aku sih sejauh ini baik-baik dan sangat amat menghargai ya. Jadi kayak itu mengajarkan aku kayak untuk bersyukur. Senang sih, senang banget bisa berbagi ilmu, bisa mendapatkan ilmu juga dari semua di sini, dari para petugas, dari warga binaan, dari tamping-tamping. Bukan berarti karena dengan latar belakang tertentu kita bisa mendiskriminasi atau memandang sebelah mata lah orang-orang yang berbeda dari kita. Sini makin kesini kita juga udah bonding, kita juga udah banyak cerita, sharing-sharing, jadi makin akrab juga. Jadi di akhir-akhir tuh sebenarnya seru banget jadinya gitu kan. Tapi kita harus berpisah secepat ini. Jadi semoga kita bisa ketemu di lain waktu, di saat kita semua udah menemukan kehidupan yang lebih baik. Dan sekaligus pesannya adalah kita dengan warga binaan yang ada di sini tuh semuanya sama-sama manusia, sama-sama